Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Eja Haji Buti. Kemudian belok kanan ke Insinyur Haji Juanda. Menikmati suasana Kota Bandung di pagi hari pada pukul 6:00. Ikuti terus video ini. Jangan lupa like and subscribe. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Raya Bandung. Masjid Raya kebanggaan masyarakat orang Bandung di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi dengan SLG Putih. Jangan lupa like and subscribe, karena like and subscribe adalah gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini pukul 5:30 menit di Kota Bandung, ibu kotanya Provinsi Jawa Barat. Pada pagi ini tepat di depan Masjid Raya Bandung, masjid kebanggaannya masyarakat Bandung. Masjid ini adalah masjid bersejarah
dibangun pada tahun 1806. Dan masjid ini sudah 8 kali dirombak atau direvitalisasi oleh pemerintah Kota Bandung. Dan terakhir kali direvitalisasi masjid ini pada tahun 2003 dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat pada waktu itu, Haji R. Nuriana. Masjid ini terdiri dari satu kubah dan 3 menara. Bagi Bapak Ibu yang berkunjung ke Bandung, silahkan mampir ke sini. Bapak Ibu bisa foto-foto bersama keluarga maupun bisa menikmati indahnya halaman masjid Raya Bandung. Kemudian belok kanan ke Bancai. Sana jam 5.06. Jam 5.30 pagi di Kota Bandung. Masih sepi dan masih lengang suasananya jalan di kawasan ini. Kota Bandung di pagi hari masih lengang, masih lancar jalan seperti biasa di macet. Wilujeng Sumping, pagi ini jam 6.05 menit waktu Indonesia bagian Bandung. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Dalam 300 meter, ambil lajur kanan, kemudian belok kanan. Produktif, semoga kita aman dari COVID. Tetap berdaya walaupun kita lagi WFH. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.